Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat teknologi keren dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial sederhana ya, yaitu cara menampilkan tanggal dan waktu di touchpad laptop. Bagi kalian yang belum klik subscribe, silakan untuk mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Supaya pada saat saya upload video terbaru, agar kalian yang paling pertama melihat video terbaru dari channel ini. Oh iya, subscribe itu gratis bro. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, yang pertama kita cek terlebih dahulu ya untuk tanggal dan waktunya di touchpad, dan bisa kita lihat di pojok kanan ini tidak terdapat tanggal dan waktu ya. Nah, cara untuk menampilkannya, silakan teman-teman cursornya arahkan ke menu touchpad, kemudian kita klik kanan pada mouse, selanjutnya kita klik pada menu touchpad setting. Baik, kemudian kita scroll ya, dan kita klik pada menu turn system icon on or off. Kita klik pada menunya. Baik, selanjutnya kita cari icon menu clock ya. Baik, ini yang paling atas ya. Nah, posisinya di sini off, kemudian kita rubah menjadi on ya. Kita klik ya pada tombolnya, dari off menjadi on, dan secara otomatis tanggal dan waktu pun kini sudah bisa terlihat ya. Bagaimana, sangat mudah bukan? Mungkin itu saja teman-teman tutorial sederhana dari saya, cara menampilkan tanggal dan waktu di touchbar laptop atau PC. Semoga tutorial ini bermanfaat, dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.